Dijelaskan pula di dalam hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-rihut thayyibah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dan juga menyukai wangian-wangian yang sangat enak. Dikarenakan apa? Dijelaskan di dalam syarahnya, di annaha ghidha'ur ruh, bahwa aroma yang enak itu, aroma yang wangi itu seperti makanan ruhnya kita. Kalau kita di satu tempat yang mana tempat tersebut aromanya sangat enak dan juga wangi, pasti badan kita menjadi kuat dan juga segar. Karena apa? Karena aroma yang wangi tersebut. Beda kalau kita di tempat yang aromanya tidak baik ataupun busuk, badan kita pun akan lemas dan perasaan kita pun juga tidak enak. Karena apa? Karena ada aroma yang tidak baik tersebut. Tapi kalau kita duduk di satu tempat yang mana di tempat tersebut memiliki aroma yang sangat enak, tubuh kita pun juga menjadi enak, badan kita menjadi kuat. Dijelaskan di sini, li'annaha ghidha'ur ruh warruhu matiyatul quwwah. Karena makanan ruh kita itu adalah wangian-wangian. Ketika kita mencium aroma yang enak, aroma yang wangi, ruh kita ini menjadi segar, menjadi kuat. Dan kekuatan yang ada dalam diri kita, sumbernya itu dari ruh, bukan dari jasad. Wal quwa tazdadu bit-tib wa huwa yanfa'u ad-dimagh wal qalb wa jami'il a'dha'il batinah wa yafrahu al-qalb wa yusirru an-nafs. Dijelaskan di sini bahwa kekuatan itu bisa bertambah ketika kita memiliki aroma yang sangat enak. Biasanya kalau kita tubuh kita lemas, tidak memiliki semangat, kita apa? Mandi. Pakai sabun wangi, jadi apa? Jadi segar sekali. Karena apa itu? Karena aroma yang enak yang kita pakai. Sehingga memiliki kekuatan tersendiri ketika kita mencium ataupun memakai wewangian tersebut. Dan hati pun akan merasa gembira dan juga tenang ketika kita mencium aroma-aroma yang sangat enak seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut thiba war raihatal hasanah. Diulangi lagi di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai hal-hal yang wangi dan juga barang-barang yang wangi, entah itu dari minyak wangi ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasta'miluhuma katsira. Seringkali memakai wangian ataupun benda-benda yang wangi tersebut, wa yahuddu alaihima. Dan seringkali menganjurkan kepada para sahabatnya untuk memakai wangian-wangian seperti itu. Dan salah satu keistimewaan sesuatu yang wangi, entah itu minyak wangi ataupun yang lain, dikarenakan malaikat itu mencintai hal-hal yang wangi. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali didatangi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun berusaha walaupun tubuhnya sudah wangi, berusaha untuk memakai minyak wangi supaya malaikat itu ketika mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan aroma yang dimiliki di dalam tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan aroma yang tidak baik ataupun aroma yang busuk, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak suka, tidak akan mendatangi tempat yang tidak memiliki aroma yang baik, aroma yang busuk. Justru tempat-tempat itu akan didatangi oleh setan-setan, dikarenakan setanlah yang mencintai ataupun menyukai aroma-aroma yang tidak baik seperti itu.